Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan mereview sebuah alat tatah bobok yang sudah saya buat kemarin, dan kali ini saya membuatnya dengan finishing natural dan kombinasi antara besi dan kayu. Oke, sekarang kita akan mencoba tatah bobok ini. Apakah hasilnya bisa presisi apa tidak? Mari kita coba. Nah, sekarang kita lihat hasilnya, dan ternyata oke ya teman-teman, sudah presisi banget dan sudah layak untuk dipakai untuk bekerja. Ini hasilnya ya, dan sudah banyak dari teman-teman subscriber ataupun yang lain sudah beli alat ini. Dan jika teman-teman mau membeli alat ini, nanti akan saya sertakan nomor WA-nya di deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa menghubungi saya, dan semoga alat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kalaupun teman-teman mau bikin sendiri juga bisa, nanti tutorialnya ada di video-video saya yang lain. Oke, kita coba sekali lagi untuk memahat kayu yang lebih lebar ya. Ini lebarnya 15 cm. Nah, seperti ini ya tampilannya tatah bobok saya. Ada yang finishing cap dan juga natural. Oke, sekian dulu video dari saya, dan semoga video ini bermanfaat. Salam sukses.